Halo semuanya, selamat datang di saluran saya. Dalam video menggambar kali ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan keterampilan dasar menggambar. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk membuat gambar yang bagus. Pertama, penggunaan jalur yang benar sangat penting. Untuk menggambar garis yang tajam dan halus, penting untuk menjaga tangan dan pergelangan tangan Anda tetap rileks dan terbuka. Pada saat yang sama, pertahankan postur tegak dan posisikan kertas dengan benar saat menggambar. Keterampilan perspektif penting untuk merefleksikan objek secara akurat. Dengan menggunakan perspektif, Anda dapat secara akurat menyampaikan kedalaman dan ukuran ruang di mana objek berada. Saat menggambar suatu objek, ada gunanya mengamati objek di sekitarnya dan latar belakang. Penggunaan cahaya dan bayangan juga membantu membuat gambar Anda lebih realistis. Identifikasi sumber cahaya yang jatuh pada subjek dan buat area bayangan dengan hati-hati. Arah dan kekuatan cahaya akan mempertegas volume benda. Luangkan waktu untuk memikirkan detailnya, tetapi jangan juga mengabaikan garis besarnya. Gambarkan garis besarnya terlebih dahulu, lalu kerjakan detailnya. Saat Anda maju, terus amati dan seimbangkan gambar Anda secara keseluruhan. Terakhir, jangan pernah berhenti berlatih. Setiap gambar adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Jangan takut melakukan kesalahan dan teruslah menggambar secara konsisten untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda mengikuti panduan ini, Anda akan memiliki awal yang baik dalam meningkatkan keterampilan menggambar Anda. Kami menjadi keluarga yang lebih besar setiap hari. Jangan lupa untuk menyukai videonya dan berlangganan salurannya untuk bergabung dengan keluarga ini. Ya, gambar kita sudah selesai. Menurut Anda bagaimana hal itu terjadi? Terima kasih telah menonton video saya. Jika Anda memiliki gambar yang ingin saya gambar, Anda dapat menuliskannya di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.